Sambil berbicara, ia berjalan ke pintu samping terlebih dahulu, diikuti oleh lima anggota tim Shrek. Wu Binji tidak mengubah ekspresinya di permukaan, tetapi sebenarnya dia tidak bisa menahan jempol Tang San di dalam hatinya. Semuanya sesuai harapan Tang San, restorannya juga mewah, lampu kristal besar memancarkan kecemerlangan psikedelik, semua pelayannya adalah rubah panas, dan ada makanan lezat di atas meja, hampir semuanya terbuat dari daging monster. Bahkan perkakasnya terbuat dari berbagai logam langka yang sangat mewah. Di sisi raja, iblis rusak konsonan, hanya dia dan dia datang untuk menghibur tim Srek sendirian. Baru-baru ini, saya baru saja mengirim badak es yang relatif langka. Hari ini, bahan-bahan kami sebagian besar berbahan dasar itu. Badak es unicorn memiliki efek mendinginkan dan menghaluskan udara. Itu digiling menjadi bubuk dan dimasak dengan berbagai bagiannya tubuh. Rasanya terbaik dan sangat bergizi. Silakan coba. Badak Es bukanlah monster biasa, ia setingkat lebih tinggi dari harimau bersayap dan sangat langka. Wu Binji dan Tang San tidak tahu harganya, tapi itu pasti sosok astronomis. Jika ada hal-hal yang baik, tim Shrek secara alami tidak akan sopan dan segera mulai berpesta. Segera, mereka merasakan napas sejuk secara bertahap berkumpul di tubuh mereka, menyehatkan tubuh mereka dan membuat mereka merasa nyaman. Bahan-bahan yang baik benar-benar memiliki efek bergizi yang baik. Untuk ras seperti demon rusa konsonan, sebenarnya sangat sulit untuk berkultivasi ke tingkat dewa berdasarkan kemampuan dan darahnya sendiri. Lagi pula, seorang jenius seperti kaisar setan rusa tujuh warna sangat langka. Tapi aku tidak tahan dengan badak, setan rusa itu kaya. Terutama para bangsawan, mereka mengandalkan bakat alami dan harta bumi ini untuk secara paksa mendorong diri mereka sendiri dan secara bertahap mendapatkan kekuatan mereka saat ini, secara alami, kelima anggota tim Srek sangat puas dengan makanannya. Tang San memakan beberapa jenis bumbu yang dia rasakan pertama kali setelah datang ke dunia ini. Dagingnya benar-benar memiliki rasa yang istimewa. Bagaimana makanan semua orang? Ling Silu Demon King bertanya sambil tersenyum. Dia sendiri tidak makan banyak dan dia tidak tahu sudah berapa kali dia memakan bahan langka seperti itu. Baginya, yang sudah berada di level dewa, memakan benda-benda ini tidak dapat lagi membantunya meningkatkan kultivasinya. Wu Binji berkata, sangat enak. Kami belum pernah merasakan kelezatan seperti ini. Raja iblis badak tersenyum dan berkata, 'Tidak apa-apa jika Anda menyukainya.' Omong-omong, ada satu hal yang saya lupakan terakhir kali. Setelah Anda menyimpan tiga disformasi, saya tidak memberi Anda biaya yang sesuai. Ini milik saya. Kesalahan, bagaimana mungkin keberadaan yang begitu berharga diambil darimu dengan sia-sia? Baru-baru ini, ada disformasi di pasaran yang disebut formasi pengumpulan roh yang cukup efektif dalam membantu kultivasi. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Tanya Raja Iblis Ling Silu dengan makna yang dalam di matanya, Wu Binji menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong dan berkata, Aku belum pernah mendengarnya, Raja Iblis Ling Silu meliriknya, dan berkata, Dis pengumpul roh semacam ini sangat populer, dan harganya terus meningkat. Sekarang telah meningkat menjadi lebih dari 50 koin unsur, dan masih ada harga tetapi tidak ada pasar kalian bertiga Arai menurut saya fungsinya masih di atas gathering spirit aridis dan belum pernah muncul di pasaran, saya tidak memanfaatkan kalian, saya akan membayar kalian sesuai dengan 100 elemental koin. Yang dianggap saya membelinya dari Anda, bagaimana menurut Anda, Matahu Binji berbinar. Saat dia akan setuju, dia sedikit tersentuh oleh Tang San di sampingnya. Kemudian dia mendengar Tang San mengatakan sesuatu yang membuatnya sangat sedih. Tuanku, kami tidak membutuhkan uang, kami berharap memenangkan 10 pertandingan untuk mendapatkan gelar bangsawan, kata Tang San. Raja Iblis badak menghela nafas pelan, dan berkata, tentu saja, yang bisa saya lakukan bukanlah apa-apa, tetapi Anda juga tahu bahwa koloseum adalah tempat yang adil. Apalagi Anda masih manusia dan identitas manusia Anda lebih sulit. Lakukan, bukankah kata-katanya menipu Tang San dan yang lainnya terlalu sulit bagi manusia untuk menjadi bangsawan, terutama di tempat seperti koloseum? Menurut aturan koloseum, jika kamu benar-benar bisa mencapai pertandingan ke-10, maka yang akan kamu hadapi haruslah lawan terkuat di koloseum. Ini sejalan dengan aturan. Ini bukan lagi milikku. Jika bisa memutuskan, itu harus dijelaskan kepada ras utama di kota Jiali. Raja Iblis Silu berkata dengan suara yang dalam, Tang San berkata, maka ganggu tuan rumah untuk memastikan bahwa kita bisa memasuki game ke-10. Kami akan berjuang untuk game terakhir dengan kekuatan kami sendiri. Saya tidak tahu apakah itu mungkin, masih ada empat pertandingan di belakang mereka, dan tidak mungkin menjamin mereka akan menghadapi lawan yang mudah di keempat pertandingan tersebut. Bagaimana dengan tiga pertandingan? Apakah mungkin untuk memiliki tiga pertandingan, Raja Iblis Ling Silu menatapnya dalam-dalam dan berkata, karena arai itu berharga, wajar untuk membayarnya. Bagaimana pertandingan berikutnya akan diatur? Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan segera, tiga nampan besar diangkat, saat ketiga nampan ini dikirimkan ke Tang San dan yang lainnya, suasana di seluruh restoran tiba-tiba menjadi berbeda. Fluktuasi unsur yang kaya menyapu dalam sekejap, membuat udara di seluruh restoran tampak menjadi lebih tebal, masing-masing dari tiga nampan berisi 100 koin elemen, ditumpuk dengan rapi. Dan sepertinya kualitasnya sangat tinggi. Baki pertama penuh dengan koin elemen es biru. Atribut es, tidak jarang memiliki satu koin elemen es, tetapi tidak jarang memiliki 100 koin. Di baki kedua, koin elemen semuanya berwarna hijau, koin elemen atribut angin. Tidak diragukan lagi, Raja Iblis Rusa Konsonan dapat melihat bahwa di tim mereka, pemimpin sebenarnya adalah Wu Bingji dan Tang San, dan kedua koin unsur ini sesuai dengan atribut mereka. Dan koin elemen di ketiga memiliki semua jenis atribut, secara relatif, terlihat agak terbantahkan, aneka ragam, tiga piring besar koin unsur, 300 keping. Ini adalah kekayaan besar yang belum pernah dilihat Tang San dan yang lainnya. Mata Wu Binji sedikit merah melihat koin elemen, lalu ke Tang San. Ini adalah bayaran yang pantas kamu dapatkan. Jadi, tolong beritahu aku bagaimana menggunakan tiga disformasi ini. Pertukaran ini adil, kata Raja Iblis Rusa Lingsi kepada Tang San dan Wu Binji. Tang San berkata, ini sangat adil. Tapi, tuanku, kami masih lebih menghargai hidup kami sendiri. Jadi. Lihat proposal saya sekarang, Raja Iblis Rusa Badak menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, situasi yang Anda katakan bukan tidak mungkin. Jika Anda dapat memberitahu saya asal dari ketiga dis ini, seperti yang Anda lihat, tidak ada keraguan bahwa ini adalah tujuan terbesar Raja Iblis Ling Silu untuk menemukan mereka di sini hari ini, dalam beberapa hari terakhir, telah meneliti tiga dis arai dengan sekelompok orang yang cakap. Tetapi kesimpulannya mengecewakan. Ketiga disarai ini lebih rumit dari yang dibayangkan, dan disarai yang rumit berarti sangat sulit untuk digunakan dan tidak dapat diaktifkan tanpa metode yang sesuai untuk melepaskan bel, seseorang harus mengikatnya, cara menggunakannya secara alami jatuh pada tim Sarek. Mengenai hal ini, Raja Iblis Rusak Konsonan tidak perlu khawatir, dia bahkan menyerahkan tiga disformasi, jadi tidak ada alasan untuk tidak menyebutkan cara menggunakannya. Ini tidak lebih dari membeli dengan uang, faktanya, harga dis array juling dikatakan palsu. Di pasaran, nilai dis pengumpul roh telah dinaikkan menjadi harga 300 koin elemental. Ketika mengatakan angka 50. Ia dengan sengaja mengamati ekspresi Tang San dan yang lainnya, ingin melihat apakah mereka tahu nilai sebenarnya dari cakram pengumpul roh. Dari sudut pandang efek cakram formasi, nilai, dari tiga cakram formasi Ascension Spirit, Cakram Formasi Roh Fuling dan Cakram Formasi Teleportasi yang dikeluarkan Tang San harus lebih tinggi daripada Cakram Formasi Pengumpulan Roh. Terutama Cakram Susunan Teleportasi dan Cakram Susunan Roh Fusi, ini adalah hal-hal yang benar-benar bagus, Raja Iblis Rusa Konsonan tidak melihat perubahan ekspresi anggota tim Shrek. Meski memakai topeng, perubahan halus masih bisa dilihat dari bagian bawah wajahnya yang terbuka. Sayangnya tidak ada, dibandingkan dengan cara menggunakan tiga disarai. Asal dari tiga disarai tidak diragukan lagi yang paling penting bagi Raja Iblis Ling Silu. Ketika jelas bahwa peniruan tidak mungkin dilakukan, pencarian sumber menjadi prioritas utama. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Tang San berkata, Tuanku, terus terang, kami tidak dapat sepenuhnya menjelaskan asal-usul ketiga disformasi ini. Mereka diberikan kepada kami oleh seorang lelaki tua yang kami selamatkan secara tidak sengaja, up tinggal menunggu konsonan DR Demon King. Orang tua? Manusia? Tanya Raja Iblis Rusa Konsonan, Tang San mengangguk diam-diam, dan berkata, itu manusia. Dia terluka pada saat itu, luka yang sangat serius. Kemudian kami menyelamatkannya dan membantunya menyembuhkan lukanya. Dia berkata bahwa tidak ada cara untuk membalasnya, jadi dia memberi kami tiga disarai ini, di mana lelaki tua itu sekarang? Raja Iblis Rusa Badak menatap Tang San dengan mata panas, dan fluktuasi kekuatan mental di matanya jelas menjadi lebih kuat. Ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi sedikit lebih mati rasa, Seolah-olah dia berkata tanpa sadar, "Kami tidak tahu kemana dia pergi. Hanya saja, dia mengatakan bahwa dia tampaknya tinggal di Istana Luhur. Dia mengatakan bahwa jika kita punya, jika Anda punya kesempatan untuk pergi ke Istana Luhur, mungkin ada kemungkinan untuk bertemu denganmu lagi." Zuting mendengar kata-kata Tang San, Raja Iblis Badak berpikir keras. Pernyataan Tang San sangat sederhana, tetapi mereka juga cocok dengan identitas mereka. Itu normal untuk tidak mengetahuinya. Dan pelat susunan pengumpul roh diturunkan dari Istana leluhur. Seorang master formasi di Istana leluhur adalah ide yang diberikan Tang San, dan ini juga hal yang biasa. Raja Iblis Ling Silu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Maksud Anda? Jika Anda pergi ke Istana leluhur, Anda masih dapat bertemu dengannya?" Tang San mengangguk dan berkata, "Setelah mendapatkan tiga disformasi ini, kami menyadari betapa bagusnya mereka, tetapi kami juga tahu bahwa kami tidak dapat menyimpan hal-hal baik seperti itu." Orang tua itu berkata bahwa jika kami dapat bertemu lagi sekarang, dia akan melakukannya memberi kami manfaat lain. Arah yang dia berikan sangat ajaib, tentu saja kami ingin mendapatkan manfaat ini. Tetapi di istana leluhur, pengikut manusia biasa tidak bisa masuk kecuali mereka berstatus bangsawan. Jadi, kami dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim karena dia berharap untuk melihat orang tuanya lagi setelah dia memperoleh status bangsawan. Karakteristik terbesar dari kata-kata Tang San adalah masuk akal. Sangat cocok untuk identitas mereka saat ini, dan juga dengan jelas menjelaskan asal dari tiga cakram formasi. Sangat mudah untuk memahami bahwa istana leluhur memiliki master formasi yang kuat. Pertanyaan yang direnungkan oleh Raja Iblis Ling Silu adalah: "Kubu mana yang dimiliki oleh master formasi ini? Ras kuat mana yang memilikinya?" Munculnya piringan arai pengumpul roh sebenarnya agak mendadak, tetapi efeknya dengan cepat terungkap. Menurut sumber Raja Iblis Rusak, konsonan. Disarai pengumpul roh ini tidak muncul dari keluarga besar tertentu, tetapi muncul langsung di pasar. Ini berarti master formasi mungkin belum memiliki formasi. Dan ia juga tahu bahwa tidak sedikit orang yang mencari asal usul susunan pengumpul roh. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali, tanpa diduga, petunjuk ini ditempatkan di depannya seperti ini. Seperti yang dikatakan Tang San dan yang lainnya, tidak mudah bagi manusia biasa untuk pergi ke istana leluhur, melihatnya tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Tang San menunjukkan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, Ling Si Lu Yawang berkata, beritahu saya cara menggunakan arai, dan Anda dapat kembali dulu. Anda dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi nanti. Jika ada berita tentang lelaki tua itu, beritahu saya di kapan saja. Itu pasti akan menguntungkanmu. Untuk masalah ini, dia perlu memikirkan dengan hati-hati dan melihat bagaimana mengoperasikannya untuk menemukan master formasi ini. Dibandingkan dengan ras besar yang juga mencarinya, ia merasa sudah memiliki keunggulan tertentu. Setidaknya, ia tahu bahwa master formasi adalah manusia, dan ada petunjuk untuk menghubunginya. Jika peluang ini ditangkap, keuntungan dan peluang bisnis yang didapatnya tidak akan sedikit. Jadi, kita harus berpikir jangka panjang. 300 koin elemen secara alami diberikan kepada tim Sarek. Penggunaan disarai dijelaskan oleh Dubai dan Raja Iblis Ling Silu segera menguasainya, bagaimanapun, itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dengan kesadaran spiritual, saat kelima orang itu keluar dari koloseum, kakak senior yang selalu tenang itu masih sedikit bersemangat. Itu 300 koin elemental. Tidak pernah melihat begitu banyak uang. Kali ini saya benar-benar menjadi kaya. Tang San juga mendapat kabar dari percakapan dengan Raja Iblis Rusa Lingsi hari ini. Tujuannya juga telah tercapai. Keinginan Konsonan CDR Demon King dari disformasi adalah apa yang dibutuhkan Tang San, dan beberapa rencana dapat dibuat berdasarkan titik ini di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga mendengar dari kata-kata Raja Iblis Rusa Konsonan hari ini bahwa pertarungan tim yang paling sulit harus menjadi yang terakhir, dan dia pasti akan menghadapi lawan yang sangat kuat. Tidak mudah untuk menang tanpa memperlihatkan kemampuan Anda. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat penting bagi tim Shrek mereka. Namun, beritanya sendiri telah diberikan kepada Raja Iblis Ling Silu. Selama dia tertarik pada master formasi yang tidak ada, maka dia pasti akan menjamin keselamatan mereka. Bahkan jika mereka pergi ke pengadilan leluhur, mereka akan mendapat perlindungan lebih mengenai kata-kata Tang San, bahkan dengan kecerdasan yang jelas dari Raja Iblis Rusabada. Dia sangat mempercayainya. Alasannya sangat sederhana. Alasan paling mendasar adalah bahwa Raja Iblis Rusa Harmoni masih memandang rendah manusia, jadi itu akan terjadi. Secara tidak sadar berpikir bahwa, bagaimana mungkin pengikut manusia biasa mendapatkan sesuatu yang sekuat disarai. Dan meskipun formasi tak berdasar yang dibuat oleh Master Tang San juga manusia, manusia yang bisa hidup di istana leluhur berbeda, meskipun Tang San tidak mengetahuinya di istana leluhur, manusia macam apa yang tinggal di sana, tetapi dia percaya bahwa pasti ada manusia di rumah leluhur. Manusia memiliki kebijaksanaan yang maju, bagaimana mungkin tidak ada orang bijak dalam kelompok manusia yang besar? Dan selama ada keberadaan seperti itu. Maka ada kemungkinan masuk ke istana leluhur, koloseum bertarung enam kali, dan memenangkan enam kemenangan, semakin dekat dan semakin dekat dengan gelar bangsawan, pada saat yang sama, yang terpenting, Tang San dapat dianggap memimpin barisan milik Raja Iblis rusak Konsonan. Ini akan mengurangi banyak perlawanan bagi mereka di Kerry City dan pergi ke rumah leluhur mereka di masa depan. Tentu saja, saat ini hanya akan berlangsung sampai mereka kembali dari istana leluhurnya. Dan tidak sulit untuk melanjutkan jalur ini, cukup bawa kembali setidaknya satu disformasi dari istana leluhur. Dan mungkin saat itu, Tuan Muda Mei sudah menyelesaikan retretnya. Hanya berlindung pada Tuan Muda Mei. Itulah yang paling ingin dilakukan Tang San, di minggu berikutnya, tim Srek melakukan tiga pertarungan tim lagi. Ya, itu semua dilakukan setiap hari istirahat, tiga pertempuran, dan tiga kemenangan. Lawan mereka entah tidak cukup kuat, atau mereka hanya terkekang oleh kemampuan mereka, dan pada dasarnya mereka mengalahkan lawan mereka tanpa bahaya. Dengan sembilan kemenangan dalam sembilan pertempuran, umat manusia telah mencapai level baru pertempuran tim yang belum pernah terjadi sebelumnya di Koloseum. Kecenderungan di dalam Koloseum membuat Tang San dan yang lainnya mendapatkan banyak uang, dan jarak untuk menjadi bangsawan hanyalah langkah terakhir. Dan di kota Jiali, reputasi tim Srek telah mencapai level yang bahkan ras monster merak sudah mengetahuinya. Di antara manusia, bahkan lebih. Selama ada manusia, anda hampir dapat mendengar diskusi tentang tim Shrek yang menunjukkan betapa pentingnya mereka bagi seluruh umat manusia di kota Jiali. Itu hanyalah simbol semangat, sekarang semua manusia sedang mendiskusikan situasi pertempuran ke-10, mendiskusikan apakah mereka bisa mendapatkan gelar bangsawan melalui pertempuran tim. Mereka bahkan mendiskusikan lawan mereka, kemungkinan taktik mereka, dan sebagainya, namun saat ini, tim Shrek telah menghilang dan menghilang untuk sementara, 9 pertempuran dan 9 kemenangan. Dalam beberapa game pertama, dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Bahkan jika dia menjadi sasaran, dia mengalahkan lawannya satu persatu. Dalam beberapa game berikutnya, dia diam-diam didukung oleh Raja Iblis Rusa Konsonan, dan Raja Iblis Rusa Konsonan telah dengan jelas menyatakan kepada mereka bahwa lawan yang akan mereka hadapi di game ke-10, bahkan Raja Iblis Rusa Konsonan, tidak dapat ditundukkan. Fakta bahwa kelompok manusia akan memenangkan 10 kemenangan berturut-turut telah membuat khawatir markas koloseum, yaitu markas dari pengadilan leluhur. Sebelum pertandingan ke-10, ia harus melapor ke markas. Ada markas khusus personel datang memantau pertandingan untuk memastikan tidak terjadi pilih kasih. Jadi, game 10 adalah pertarungan yang benar-benar adil. Satu-satunya hal yang bisa diungkapkan kepada mereka adalah siapa lawan di game ke-10, tidak diragukan lagi, pasangan tim Shrek ini sama sekali bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Raja Iblis Rusa Konsonan bahkan diam-diam memberitahu mereka bahwa dia berharap mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, karena kemungkinan menang terlalu rendah. Jika mereka ingin pergi ke Istana Leluhur, Raja Iblis Lingsilu dapat memikirkan cara lain untuk mereka, seperti menyamar sebagai monster. Hal-hal untuk melewati level raja iblis badak dapat membantu mereka bersiap. Namun, usulan ini ditolak oleh tim Srek. Memang benar, seseorang dapat memasuki rumah leluhur dengan menyamar, tetapi dapatkah seseorang berpartisipasi dalam pelelangan? Ada terlalu banyak ketidaknyamanan dalam hal ini, dan begitu ditemukan, itu adalah situasi fana. Di mana rumah leluhur itu adalah dunia di mana banyak kaisar iblis besar hidup. Selama mereka sengaja diperhatikan, tidak mungkin pakaian apapun menipu pembangkit tenaga listrik teratas. Tang San dan yang lainnya tidak akan bepergian, tetapi untuk mengambil sumber daya, jadi mereka harus pergi dalam kapasitas paling formal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, oleh karena itu, pertandingan ke-10 sangat penting. Namun tim Shrek belum menentukan kali ini, mereka membutuhkan lebih banyak persiapan, lembah emas. Nafas kehidupan yang dipancarkan oleh pohon emas semakin kuat dan kuat setiap hari. Dari beberapa pohon mati pertama, kini telah tumbuh hingga ketinggian lebih dari 5 meter. Mahkota kecil subur dan subur, dan nafas kehidupan semakin kuat setiap hari. Ini tentu saja fungsi dari susunan pengumpul roh, tetapi juga ada hubungannya dengan itu sendiri, semakin kuat vitalitas pohon emas itu sendiri, semakin kuat efek pemanggilan kekuatan alam dari dunia luar lingkaran sihir hanya memperbesar pengumpulan kekuatan spiritual dan penyerapannya masih bergantung pada matanya. Meskipun Pegunungan Kerry bukanlah pegunungan yang paling subur, itu tergantung di mana perbandingannya. Vitalitas di Pegunungan Kerry tidak kalah dengan Hutan star Dou dengan vitalitas terkuat di benua Douluo tempat Tang San tinggal di kehidupan sebelumnya. Dan tidak terlalu banyak monster kuat di Pegunungan Kerry untuk menyerap energi spiritual dunia. Di pegunungan yang luas, energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi hampir tak ada habisnya, yang juga merupakan akar dari evolusi pohon emas melalui fagositosis penyerapan, dan evolusi yang berkelanjutan, pertumbuhan pohon emas telah berada di jalur yang benar. Itu akan tergantung pada waktu tumbuh nanti, di bawah pohon emas, lima anggota tim Srek dan gadis rubah merah semuanya berkultivasi secara individual. Mengembara dalam nafas kehidupan yang kaya ini, tingkat kehidupan mereka secara keseluruhan terus meningkat. Ini menggantikan garis keturunan manusia dan dewa iblis yang tidak murni. Meski tidak mungkin tim Shrek mencapai perubahan kualitatif dalam waktu singkat, mereka tetap bisa merasakan kemajuannya sendiri setiap hari latihan, sudah di tingkat ke-6, Dubai yang bertubuh rubah langit berekor 3 bisa dikatakan tidak memiliki keinginan dan keinginan akhir-akhir ini. Sebelum Tang San datang, dia bahkan merasa tidak dapat mencapai tingkat ketiga transformasi Tianhu, tetapi sekarang dia sudah berada di tingkat ke-6. Dia masih muda. Usianya masih kurang dari 16 tahun. Memiliki tubuh rubah langit berekor 3 di usia yang begitu muda mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para jenius di antara klan rubah langit. Adapun apakah itu dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Tidak boros bahkan membaca putih sekarang. Transformasi Tianhu tingkat 6 jelas merupakan eksistensi yang akan dianggap serius dalam organisasi penebusan. Dia tidak berharap untuk mengejar level yang lebih tinggi, tetapi dia percaya pada tang kecilnya. Sekarang, ketergantungannya pada Tang San menjadi semakin kuat. Mungkin juga karena kultivasi Tian yang semakin dalam, yang membuatnya semakin merasa bahwa Tang San adalah keberadaan terpenting untuk meningkatkan keberuntungannya. Selama Anda mengikutinya, tingkat kultivasi Anda akan terus meningkat. Bukankah beberapa lompatan sebelumnya telah membuktikan hal ini? Oleh karena itu, di tim Shrek, dia selalu menjadi orang yang paling percaya pada Tang San. Setelah Hu Binji berkultivasi kembali dan kembali ke tingkat ke-8, dia berlatih lebih keras dan lebih keras lagi. Beberapa perjuangan hidup dan mati memberinya pemahaman baru tentang pertarungan yang sebenarnya dan kultivasinya sendiri. Esensi es telah berubah menjadi dirinya, dan dia telah berkultivasi ke tingkat lain. Pemahamannya tentang elemen es menjadi semakin kuat, dan dia benar-benar mulai memahami makna mendalam dari elemen es, kakak senior saat ini sudah sangat percaya diri untuk memata-matai level dewa. Daripada malah tidak memikirkannya seperti dulu, Cheng Zicheng juga membuat kemajuan besar. Sejak dia mematahkan sayapnya, dia menemukan masalahnya. Masalah terbesar dengan tubuh manusia dan garis keturunan Jin Peng adalah tubuhnya tidak cukup kuat. Dan tubuh yang tidak cukup kuat tidak dapat benar-benar menampilkan kekuatan garis keturunan, oleh karena itu, baru-baru ini, dia telah bekerja keras ke arah pengerasan tubuh dalam kultivasinya, tidak berusaha untuk menembus tingkat ke-8 secepat mungkin. Tetapi, untuk menstabilkan kultivasinya sebanyak mungkin pada tingkat ketujuh dan meningkatkan tubuhnya pada waktu yang sama, energi kehidupan yang dibawa oleh pohon emas dan harta karun di lembah emas sudah cukup baginya untuk berlatih. Untuk ini, Tang San juga secara khusus menyesuaikan formula untuknya: bahan alami dan harta duniawi seperti apa yang digunakan untuk merendam tubuh, apa yang dimakan, cara berolahraga, dan cara berlatih. Dalam hal ini, Tang San juga memiliki pengalaman yang cukup. Meskipun Cheng Zicheng belum banyak berkembang di bidang kultivasi baru-baru ini, dia sekarang jelas merasa bahwa tubuhnya telah benar-benar terlahir kembali, jauh lebih tangguh dari sebelumnya, dan tubuhnya yang kuat membuat kekuatan garis keturunan tingkat kedua menjadi lebih kuat. Secara bertahap berintegrasi lebih baik dengan tubuh, dan mulai mengendalikan transformasi Jin Peng dalam arti sebenarnya, bertentangan dengannya. Dalam proses kultivasi baru-baru ini, tanah air lebih menekankan pada kultivasi spiritual. Yang paling umum digunakan adalah harta alam yang meningkatkan kekuatan spiritual setelah menembus ke level ke-7. Kontrol waktunya lebih tepat dari sebelumnya dan jangkauan kontrol serta efek kontrolnya telah meningkat pesat. Dan dalam proses pengendalian ini dibutuhkan kekuatan mental yang kuat sebagai backing. Dan Tang San juga dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin terus naik di masa depan, maka kekuatan spiritualnya harus mencapai puncak tingkat 9, tingkat tertinggi di bawah tingkat dewa secepat mungkin, sehingga dia dapat secara efektif merangsang kekuatan darahnya sendiri, sehingga waktu bergerak lebih cepat. Pada saat yang sama, inilah saatnya untuk benar-benar memahami makna waktu yang mendalam, yang semuanya didasarkan pada peningkatan semangat, melalui pertempuran aktual yang berkelanjutan. Ditambah dengan bimbingan Tang San, kecepatan peningkatan tim Shrek dapat digambarkan sebagai kemajuan pesat. Lembah emas berbeda dari Akademi Keselamatan, ada guru dan siswa lain di Akademi Keselamatan, tidak nyaman bagi Tang San untuk mengajar mereka secara khusus. Berbeda di sini, Zhang Haosuan sekarang sibuk memahami misteri formasi teleportasi setiap hari, bahkan jika dia datang ke lembah emas, dia juga akan bekerja keras pada aspek ini, dan dia tidak akan mengganggu Tang San. Ada lebih banyak sumber daya yang melimpah di sini, bahan surgawi dan harta duniawi yang sama. Setelah pemilihan Tang San, atau bahkan produksi gabungan sebelum diambil, efeknya pasti akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Dapat dikatakan bahwa dalam dua bulan terakhir, sejak dimulainya menantang koloseum, seluruh anggota tim Srek telah membuat lompatan besar dalam kekuatan pribadi, tapi Tang San sendiri stabil dalam kultivasi. Dia meningkatkan transformasi rubah langit dan transformasi waktu ke tingkat yang sama dengan rekan-rekannya. Suantian Kungfu terus berkultivasi di tahap ke-8. Untuk dirinya sendiri, dia sedang memperkuat tubuhnya dan meningkatkan kekuatan mentalnya pada saat yang bersamaan, bahkan dia tidak perlu mengambil terlalu banyak harta langit dan bumi, karena dia dapat menggunakan pohon emas untuk langsung menyerap aura langit dan bumi yang dimurnikan dan disaring oleh pohon emas, aura langit dan bumi ini lebih efektif dalam menutrisi tubuh dan lautan roh. Tidak terburu-buru untuk meningkatkan kultivasi tubuh, karena semakin dia mengolah Tangsan Semakin dia menemukan bahwa tingkat transformasi dewa iblis terkait erat dengan tingkat kultivasi. Jika hanya basis kultivasi yang meningkat tetapi tingkat transformasi dewa iblis tidak bertahan, maka akan sulit untuk terus berlatih transformasi dewa iblis. Oleh karena itu, situasi terbaik adalah keduanya meningkat bersama atau bahkan transformasi dewa iblis terlebih dahulu, jika alamnya tidak sengaja ditekan olehnya, dia pasti sudah mencapai tingkat ke-9. Tapi ini bukan yang dia inginkan. Dia membutuhkan lebih banyak curah hujan dan lebih banyak akumulasi, karena hanya dia sendiri yang mengerti betapa sulitnya menembus level dewa di masa depan. Basis kultivasi tubuh tidak terburu-buru untuk ditingkatkan, menunggu dewa iblis dari mitra untuk berubah menjadi alam. Tetapi pada tingkat spiritual, dia melakukan yang terbaik untuk membuat kemajuan, basis kultivasi kekuatan mentalnya telah mencapai puncak tingkat ke-9 dan kekuatan spiritual yang ditingkatkan sekarang secara alami lebih digunakan untuk memelihara kesadaran spiritual, ini bukan transformasi, tapi makanan. Tidak ada keraguan bahwa menggunakan kekuatan spiritual untuk memelihara kesadaran sangat banyak, tetapi kecepatan peningkatan kesadaran sangat lambat. Ini adalah hal yang sangat murah. Tapi ini juga tidak mungkin. Setelah tidak mencapai tingkat dewa, kesadaran ilahi tidak dapat dikembangkan secara langsung. Dengan kata lain, setelah Tang San secara langsung memupuk kesadaran spiritualnya, jika dia menggunakannya untuk meningkatkan kesadaran spiritualnya, dia akan ditemukan oleh penguasa alam dunia ini untuk pertama kalinya. Menjadi dewa, tetapi saya khawatir dia akan langsung menghadapi perselisihan yang dibawa oleh pesawat. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan metode ini untuk memelihara kesadaran spiritualnya. Meski lambat, efeknya bertahan lama dan efektif. Sekarang ingatan dalam pikiran Tang San menjadi semakin jelas karena stabilisasi dan peningkatan kesadaran spiritualnya. Ketika dia baru saja bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Ingatan terdalam yang dia simpan adalah segalanya antara dia dan istrinya. Untuk menjaga agar kesadarannya tidak terpengaruh oleh aspek ini dalam keadaan lemah, dia bahkan meletakkan aspek ingatan lainnya di lapisan luar. Sedemikian rupa sehingga ketika dia pertama kali berinkarnasi, beberapa hal termasuk penanaman ingatan tidak begitu jelas. Ingat saja dasar-dasarnya dengan stabilisasi dan pemulihan kesadarannya. Ingatannya menjadi semakin jernih, dan berbagai pengalaman serta kemampuan berpikirnya yang kuat tentang generasi raja dewa secara bertahap pulih. Ini adalah peningkatan terbesar baginya. Tidak peduli seberapa besar kemampuan pesawat ini, dikembangkan tidak mungkin mengungguli dia di masa lalu. Lagi pula, di dunia yang penuh dengan sumber daya yang sangat besar ini, tidak pernah ada keberadaan setingkat raja dewa. Kelahiran raja dewa hampir menjadi harapan terbesar di hati semua alam, karena hanya dengan cara ini seluruh alam dapat dipromosikan ke tingkat dewa. Tetapi, sangat sulit untuk melahirkan seorang raja dewa, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin berhasil. Oleh karena itu, saya tidak tahu berapa banyak pesawat kuat yang terjebak dalam langkah ini, dan mereka telah berusaha keras untuk keluar dari langkah ini. Oleh karena itu, jika Tang San ingin menguasai dunia, cara terbaik adalah mengembalikan semua yang pernah dimilikinya dan mengembalikan statusnya sebagai raja dewa. Meski begitu, dia tidak bisa dengan mudah mempengaruhi keseimbangan pesawat, tetapi pada saat itu dia pasti tidak terkalahkan. Tentu saja, dia tidak memikirkan hal-hal ini sekarang dan terlalu jauh. Terlalu jauh untuk memulihkan keadaan sebelumnya, melangkah ke anak tangga setingkat dewa merupakan parit alam yang harus dihadapi. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi sambil memikirkan tentang bagaimana membuat terobosan dalam menghadapi tekanan seluruh alam melalui pemulihan beberapa kesadaran, dan kesimpulan terakhir tidak lebih dari empat kata paksaan dan godaan. Setelah game ke-9, mereka tinggal di lembah emas untuk berlatih selama lebih dari setengah bulan. Cobalah untuk menebus kekurangan Anda sendiri, dan berusahalah untuk meningkatkan diri Anda sendiri, tetapi bahkan di tempat yang cocok untuk berkultivasi seperti lembah emas. Tidak mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dalam semalam, dan seseorang membutuhkan akumulasi terus-menerus untuk terus meningkat melalui kompetisi. Ditambah penjualan di pengumpulan semangat, sekarang mereka bisa dikatakan telah menguasai kekayaan yang sangat besar. Tang San sengaja meminta Zhang Haosuan untuk mengurangi kendali susunan pengumpul roh baru-baru ini, salah satu alasannya adalah untuk menaikkan harga. Yang lainnya adalah untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap organisasi. Penanganan Tang San terhadap Zhang Haosuan dalam aspek menerobos menjadi dewa membuat Tang San melihat kekurangan dalam organisasi penebusan. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu terakhir, organisasi penebusan telah berulang kali mendesak Zhang Haosuan untuk pergi ke kantor pusat untuk melaporkan pekerjaannya, oleh karena itu, sudah dekat untuk pergi ke pengadilan leluhur. Game ke-10 mereka juga harus dimulai, duduk di bawah pohon emas, Tang San menatap teman-temannya dengan senyum tipis di wajahnya, apakah kalian semua sudah siap? Ini pertandingan terakhir, Wu Binji memandang Tang San, tersenyum sedikit, dan berkata, selama menurutmu kami siap, kami harus siap, Dubai tersenyum dan berkata. Benar, kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, Cheng Zicheng memandangi emas pucat yang menjulang di kulitnya, Sepertinya dia tidak lagi cantik, dan dia sedikit tertekan. Intipu binji, sang kakak tidak tahu apakah dia menyukai perubahannya saat ini. Namun, kekuatannya sendiri memang meningkat pesat. Guli berkata, "Kekuatan mental saya tampaknya telah mencapai titik kritis, dan saya perlu stimulasi. Ayo lakukan!" Sembilan pertandingan telah tiba, dan ini yang terakhir. Tang San mengangguk, berkata, "Oke, okay, kalau begitu semuanya bersiap-siap." Bertindak sesuai rencana kita, sehari kemudian, berita datang dari Kerry City Colosseum yang membuat seluruh kota Kerry tampak semakin panas. Tim Srek yang telah memenangkan sembilan pertarungan tim, akhirnya akan menantang pertandingan ke-10 mereka. Dan lawan yang akan mereka hadapi adalah eksistensi menakutkan yang sangat kuat dan brutal yang juga telah memenangkan sembilan pertarungan tim, akankah lima prajurit manusia dari tim Srek dapat naik ke langit dan menjadi bangsawan dalam satu langkah? Atau akankah mereka jatuh begitu saja dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia? Semua akan diverifikasi oleh pertarungan pamungkas ini, tiba-tiba, jalan-jalan dan ganggang -gang kota Kerry sedang mendiskusikan situasi pertempuran ini, dan hampir semua manusia optimis bahwa tim Shrek akan menang. Tidak peduli siapa lawannya. Saat ini, mereka semua sangat bersatu dan bulat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi mereka untuk melihat harapan klan mereka seumur hidup. Meski hati mereka menegang karena ini, mereka penuh dengan kerinduan, mereka sangat berharap agar manusia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin di mata pengikut manusia, kebangkitan manusia tidak mungkin bersaing dengan monster dan elf. Mereka hanya ingin melihat manusia memiliki kesempatan untuk menjadi bangsawan. Tapi setidaknya, manusia dengan kecerdasan tinggi sangat ingin menjadi lebih kuat di hati mereka, ingin keluar dari pengepungan di bawah penindasan monster dan roh. Koloseum memberi mereka kesempatan seperti itu memungkinkan mereka untuk benar-benar merasakan untuk pertama kalinya bahwa manusia dapat bersaing dengan monster yang kuat, sulit untuk mendapatkan suara dalam pertempuran ini. Harga tiket sudah tiga kali lipat dan persediaan masih sedikit. Hampir semua bangsawan besar di kota Kerry datang untuk menyaksikan pertarungan ini yang sangat jarang terjadi di Kolosseum. Pertandingan akan berlangsung dalam tiga hari karena kita harus menunggu utusan yang dikirim oleh pengadilan leluhur untuk bertugas memantau untuk memastikan keadilan pertempuran ini. Lagi pula, sudah sangat luar biasa manusia bisa memenangkan sembilan pertandingan. Terlalu mudah menimbulkan kecurigaan. Selama tiga hari ini, jalanan dan gang hampir membicarakan hal yang sama. Dari waktu ke waktu, seseorang bahkan dapat mendengar seseorang berteriak headshots. Dibandingkan dengan manusia, Klan Monster hampir semuanya setuju bahwa manusia tidak mungkin menang. Karena mereka secara tidak sadar berpikir bahwa tidak dapat dihindari untuk tidak membiarkan manusia menjadi bangsawan. Terlebih lagi. Tim yang akan dihadapi tim Serek jauh di atas tim Serek dalam hal popularitas dikenal sebagai tim yang berpeluang menang, meski pergi ke Istana Leluhur untuk bertanding. Oleh karena itu, jumlah taruhan di pasar perjudian dalam tiga hari telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Sisi yang bertaruh pada kemenangan tim Monster Race jelas berada di atas angin. Lagi pula, Kekayaan di tangan manusia sangat terbatas. Bahkan jika tim Sarek memenangkan beberapa pertempuran dan menghasilkan banyak uang bagi mereka, juga tidak mungkin dibandingkan dengan para bangsawan dari klan monster. Tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba sejumlah besar taruhan ditempatkan di pihak tim Sarek yang mengembalikan peluang dengan beberapa poin. Hal ini membuat para bangsawan yang berencana untuk bertaruh lebih banyak di pasar waktu untuk mencari kegembiraan segera menginvestasikan lebih banyak uang di pasar yang menang dan kalah membawa peluang pasar yang menang dan kalah kembali ke level 5 banding 1. Dengan kata lain, jika tim Srek menang, mereka akan membayar 5 untuk 1. Bahkan sebelum permainan dimulai, manusia sudah memiliki kerugian mutlak dalam hal perjudian. Bahkan beberapa manusia yang berakal menasihati sahabatnya untuk tidak terlalu berharap. Lagi pula, terlalu sulit bagi manusia untuk mendapatkan gelar bangsawan dalam keadaan seperti itu, suasana koloseum menjadi semakin tegang sehingga para penonton yang datang ke Koloseum untuk menonton pertempuran beberapa hari yang lalu menjadi sangat heboh. Dan bahkan keuntungan dari Koloseum adalah peningkatan harian sangat besar, dan uangnya penuh, dan hari ini akhirnya tiba, saat Tang San dan yang lainnya berjalan ke Koloseum, mereka samar-samar bisa merasakan perbedaan antara hari ini dan masa lalu, untuk permainan malam hari, konon area sekitar Koloseum sudah dikelilingi air. Rumah Tuan Kota secara khusus mengirim orang untuk menjaga ketertiban, Tang San, dan yang lainnya mengenakan jubah berkerudung dan akhirnya mendekat ke Koloseum. Lalu diam-diam mengenakan topeng dan menunjukkan identitas mereka kepada penjaga Koloseum sebelum mereka diizinkan masuk. Santai, ini adalah sesuatu yang Tang San dan lima lainnya bisa rasakan dengan jelas. Suasana yang dingin membuat orang merasakan penindasan yang tak terlihat, sehingga bacaan yang sangat gelisah di hari kerja sedikit sunyi. Ketika mereka masuk ke dalam kerumunan, mereka bahkan dapat melihat bahwa mata banyak manusia merah, bersemangat, dan bahkan sedikit histeris. Di antara mereka pasti ada penjudi, tapi lebih banyak yang penuh ekspektasi. Menantikan munculnya kemenangan lintas zaman ini dalam arti sebenarnya dari umat manusia, tetapi apakah kemenangan seperti itu benar-benar mungkin? Tidak ada yang tahu. Apalagi kemungkinan kemenangan semakin tipis seiring semakin banyaknya informasi resmi yang dirilis. Namun meski begitu, manusia tidak rela melepaskan harapan sekecil apapun. Bagaimanapun, mereka telah menantikan hari seperti itu, dan mereka telah menantikannya terlalu lama. Terlalu lama, satu-satunya yang tidak gugup, mungkin hanya Tang San. Bukan saja dia tidak gugup, dia bahkan merasa sedikit bersemangat. Emosi seperti itu sudah lama tidak muncul. Setidaknya sejak Tuan Muda Mei mundur, dia tidak pernah muncul lagi. Kohesi manusia mungkin benar-benar muncul dari pertempuran ini. Bukankah yang paling diharapkan organisasi penebusan adalah menggunakan Kerry City sebagai base camp umat manusia? Itu sebabnya mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mendukung Tuan Muda Mei menjadi penguasa kota Kerry di masa depan. Meski mengetahui bahwa kemungkinan ini tidak besar. Saya masih bekerja keras. Kemudian, demi Ibu Mei, tetapi juga demi manusia, mari kita selesaikan pekerjaan prakohesi, kera Iblis House Darah sudah menunggu di sana, melihat Tang San dan lima orang datang, ia menyambut mereka dengan wajah serius dan membawa mereka ke ruang tunggu. Setelah menutup pintu ruang tunggu, kera iblis haus darah berkata dengan suara yang dalam, "Atas nama pemilik, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertandingan terakhir ini?" "Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Lagi pula, hidup hanya memiliki satu kesempatan meninggalkan permainan adalah reputasi yang paling buruk. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah melihat seperti apa Anda di balik topeng." dan Anda dapat terus hidup dengan baik. Anda dapat memenangkan sembilan pertandingan yang sudah menjadi catatan sejarah bagi umat manusia, Wu Bingji berkata dengan tenang, telah sampai pada titik ini, bahkan jika kita tahu kita akan mati, kita tidak memiliki kemungkinan untuk mundur. Ini adalah pertama kalinya kita manusia memiliki harapan. Jika kita mati dalam pertempuran, setidaknya harapan ini, benih masih akan membara di hati setiap orang. Jika kita mundur tanpa perlawanan, maka harapan benar-benar padam. Anda bukan manusia. Anda tidak akan mengerti betapa pentingnya hal ini bagi kami, umat manusia ini, untuk mendukung lebih banyak dari kami, umat manusia, untuk harapan hidup. Kera iblis haus darah menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Karena itu masalahnya, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Meskipun kita bukan ras yang sama, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini. Saya mengagumi Anda. Dapatkan siap. Setelah mengatakan ini, ia membuka pintu dan berbalik untuk keluar. Kera iblis yang haus darah saat ini jelas tidak sehormat di game sebelumnya. Jelas, tim Srek tidak optimis bisa melakukan keajaiban. Apa yang dikatakan hari ini adalah dari hati. Bahkan, sangat tidak ingin tim Srek terus berkompetisi, dan apa yang dikatakan Wu Bingji membuatnya sangat mengaguminya dari lubuk hatinya. Wu Bingji menoleh untuk melihat keempat orang lainnya. Benar. Hari ini kita kemungkinan besar akan mati, dan kita tidak akan bisa mengalahkan lawan kita. Jika ada di antara kalian yang ingin berhenti sekarang, tidak masalah. Ada masih waktu selama ada satu orang yang berpartisipasi, berarti tim SREK kita belum jatuh dan manusia belum jatuh. Turun mata kampung halamannya cerah, dan dia tersenyum. Saudaraku, ketika saya pertama kali datang, saya sangat gugup. Sama seperti ketika saya datang ke pertandingan pertama sebelumnya, saya sangat gugup. Semua orang takut mati. Saya tidak pengecualian. Tapi, Anda benar, kami mewakili tidak hanya diri kami sendiri, tetapi juga harapan umat manusia. Darah saya terbakar sekarang, bukankah itu hanya kematian? Orang-orang mati dan burung-burung terbang ke langit. Dan mereka tidak akan mati untuk ribuan tahun. Lakukan saja. Kegugupannya menghilang, dan sepertinya ada nyala api di matanya, Cheng Zicheng berdiri dan berjalan perlahan menuju binji Melihatnya, mata Wu binji menjadi lebih lembut, Cheng Zicheng. Ini urusan laki-laki kita, seharusnya tidak begitu," Cheng Zicheng berjalan ke arahnya, menutup mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan sofinistik. Meskipun saya cukup menyukai rasa maskulin dari chauvinisme pria Anda. Namun, kita manusia memiliki pepatah itu disebut wanita tidak memberi jalan kepada laki-laki. Ini semua untuk harapan manusia. Mengapa hanya kalian laki-laki yang bisa melakukannya? Kami perempuan juga bisa melakukannya. Kakak laki-laki saya hanya ingin memberitahu Anda sesuatu dari hati saya, bisakah Anda ikut dengan saya, ah? Wu Binji tercengang, hehehe. <tuh> Dubai tertawa tidak jauh, katakan apa yang ada di hatimu, Cheng Zi. Jangan pasang benderamu di sini. Biarkan aku memberitahumu, aku sudah menghitungnya, dan hari ini kita marah semoga berhasil, semoga berhasil, Cheng Zi Cheng menatapnya tajam, lalu menoleh ke Wu Binji lagi, meraih lengan bajunya, dengan tatapan memohon di matanya, U binji menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba membuka lengannya dan memeluknya dengan paksa. Ya, pelukan tanpa pamrih semacam itu, pelukan erat